sudah diperbaiki. Ya. Juara 1 2 3. Di kategori kelas C. Di kategori kelas C, siapa? Kontes kambing seni. Perdana kali Tawaras kali kesi. WKS Cup tahun 2023 untuk juara 3 diraih. Aku cinta kamu. Minggu 12 November tahun 2023. Persiapan untuk di kategori kelas A, siapa? Ya, yeah. Di partai rusak, ya. Yeah. Oke, semakin malam semakin meriah ya, para penonton pun juga banyak yang hadir di kesempatan malam hari untuk menyaksikan dan menjadi saksi di mana kontes kambing seni peranakan Etawa digelar di malam hari ini di wahana wisata WKS. Rosanya hadirin semuanya yang membawa bendera ini namanya Painem, kalau di TikTok namanya Cynthia. Peringkat ke-10 di kategori kelas favorit. Kategori kelas B Jabda. Kontes kami seri peranakan itu Ranus kali kesering WKS Cup tahun 2023. Peringkat ke-10 diraih oleh nomor peserta 16, nama kambing Jabal, pemilik Alif from Gemaharso, yang bernilai 208. Selamat untuk peringkat ke-10. Dan selanjutnya peringkat ke-9. Perlu saya perkenalkan untuk yang membawa peringkat atau bendera 9 yaitu bernama apa itu? Senyum sedikit Don, tiada mau ada kamera. Senyum sedikit. Nama asli yaitu Sinyo. Jonggole ora kangen kancil ora kakak. Nama kambing Jondu, pemilik Mas Guru Form Kampak dengan total nilai 216 03 03. Selamat untuk Jondu. Manu Thomas Mas kan ya Bang. Manu toh kaya penak-penak. Esta, penak-penak. Baik. Di kategori kelas B sedang diraih oleh nomor peserta 02, nama kambing Pusaku, pemilik Jaya Nilam Pembangunimu, punya total nilai 218. Untuk peringkat ke-8. Ayo, jiwa. Ayo, 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 ayo. Dan selanjutnya saudaraku memasuki di peringkat ke-7. Di kategori kelas beserta. Peringkat ke-7. Diraih oleh nomor peserta 04, nama kambing Mandela, pemilik Rizky Farmujuan,
Dengan total nilai 225. Selamat peringkat ketujuh dan menyusul kembali. Di belakangnya ada di peringkat keenam. Di kategori kelas B Center. Peringkat keenam di kategori kelas B Center diraih oleh nomor peserta 09. Nama kambing Gartam, pemilik Kanan Van Ngembel. Dengan total nilai 229. Selamat untuk peringkat ke-6. Oh sudah ya, nanti disesuaikan ya. Yeah. Selanjutnya, masuk di 5 besar. Di kategori kelas Bejata. Peringkat 5. Di kategori kelas B Jateng diraih oleh nomor peserta 13, nama kambing Jatiwangi, pemilik Renato Farm Trenggalek, dengan total nilai 230. Selamat untuk Renato Farm. Mau apa tilang itu? Dicekakin nih. Selanjutnya masuk ke orang besar di kategori kelas Bizanta. Dan para pemilik kambingnya belum saya sebutkan nama kambingnya, mungkin sedang berdebar-debar di malam hari ini, saudaraku. Di kontes kambing seri perangkat etawara sekaligus saya lokal terjelek tahun 2023 terlalu besar peringkat keempat WKS Cup tahun 2023 diraih oleh nomor peserta 14, nama kambing Jabu, pemilik ABK Famusunya, tidak terlalu 231. Rokok punggung. Untuk suara 1, 2, 3. Para pemilik kami. Lis, cek dokter ini. Paisem, Painem, dan Paidon bisa ke depan menunggu salera. Ciloko kur nyawer. Nyawer. Ayana. Cepak. Cepak no lho. Benes. Apa lipstik? Suara tiga. Suara tiga di kategori kelas B. Kelas paling favorit di kesempatan malam hari ini. Ikut tes. Kabel seri peranakan etawara sekaligus yang lokal terjelek. Minggu 12 November tahun 2023. Suara tiga diraih oleh nomor peserta. Sawer. Awet. Mati awak. Santai mawon, cecek. Ayo ayo ayo. Paceklek paceklek. Sawer sawer. Ya bare. Sawer sawer. Kelas paling favorit lo malam hari ini. Juara 3. Suara tiga di kategori kelas B Santan diraih oleh nomor peserta 0 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
Ikul jak nyamper bingung di sana. Juara tiga diraih oleh nomor peserta 01 Mawar Amin Sriwijaya. Tim Bevan Bogo. Dengan total nilai 233. Sawar. Ikul saya bingung ya. Antara Ikul. Saya bingung. Ada Rajek Wasifam.
panggung. Dan juara satu. Juara satu. Kayaknya sini, Bang. Maksud juara satu enggak kayak gitu. Kelas paling bergensi. Persaingan sangat ketat di kelas bintang. Siapakah yang layak menjadi gelar juara satu di kategori kelas B? Siapa malam hari ini di kontes kambing seni peranakan itu orang sekali singgung tergalak tahun 2023. Juara satu. Mengku ya sini. Ini mengku ya. Iya. Oleh. Nomor peserta antara Raksa Kosifam dan juga Rio Rasafa. Apakah dari panggil Tregalek, apakah dari kota Tregalek malam hari ini yang berhak mengambil gelar juara satu? Pemilik kambing Ambedani Wisnuwutu. menghela napas panjang para pemilik kambing di malam hari ini. Karena apa? Saya yakin apabila kambing panjenengan menyandang gelar juara satu, pasti harganya lebih dari yang kita harapkan. Juara satu di kategori kelas peserta diraih oleh nomor peserta luar biasa malam hari ini warga masyarakat waktu limau ya tentu dek nih lo dengan total nilai 238. Ya, selamat. Untuk suara dua diraih oleh nama peserta 06, nama kambing Wisa Geri, pemilik Rajat Musifam tangguh dengan total nilai 234. Selamat untuk para juara. Ceklan nomor, ceklan nomor. Di sini atau di bawah? Di bawah ini di yang sudah disediakan sembari memberikan salam kepada Pak Ibu dan juga Pak Ibu.